بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang saya muliakan, kita semua hormati para orang tua kita, para sesepuh kita, ada ketua MUI kecamatan, beserta seluruh orang tua yang hadir pada kesempatan ini. Semoga dipanjangkan umur dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Dedi Mulyadi yang menggagas dan menjadi sebab bagi kita semua pada malam hari ini dapat duduk dan bersimpuh bersilaturahim antara maghrib dan isya di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Kita doakan semua hal-hal baik yang beliau telah lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Mungkin ada beberapa menit ke depan sebelum kita bersama-sama melaksanakan sholat isya, sebaik-baik malam yang kita isi, kata para ulama, salah satu tanda adalah apabila kita mampu mengisi bainal isya'ain, antara dua waktu yang sangat mulia, yaitu antara maghrib dan isya. Dari dalam tadi saya dengan Kang Dedi menyimak bacaan surah Yasin dan tawasul, doa yang kita kirim dengan kerendahan hati dan keikhlasan untuk semua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga diberikan ampunan dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyempurnakan, tapi saya bukan menyempurnakan, ya nambah sedikit sebelum kita bersama-sama sholat isya. Bapak Ibu, tadi saya hadir di masjid ini masbuk. Jadi sudah kelewatan satu rakaat. Rupanya karena Kang Dedi sedang dalam tahap akhir ya untuk menyelesaikan. Jadi masih banyak pengerjaan-pengerjaan dan lalu lintas masih belum terlalu lancar. Saya turun dari depan situ, jalan, alhamdulillah di sela-sela tanaman yang lagi ditanam oleh Kang Dedi, alhamdulillah bisa sampai persis pada saat imam masuk ke rakaat kedua. Di rakaat kedua itu dibaca surah At-Tin. Surah yang kita semua sering lafalkan. Bagian dari juz amma yang menjadi salah satu materi yang diajarkan oleh guru-guru kita pada saat kita belajar mengaji. Bukan tanpa sebab, Bapak-bapak Ibu, mengapa guru-guru kita di Indonesia bil khusus. Kalau di luar enggak persis seperti Indonesia. Tapi di Indonesia itu hampir semua tempat selalu yang pertama ditanamkan oleh guru-guru, ustaz dan ustazah kita pada saat mengaji itu adalah mengaji juz amma. Itu di Indonesia. Di tempat lain itu sering mulainya dari atas, dari suratul Baqarah. Fatihah, suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan terus sampai kemudian juz 30. Tapi kita dengan wallahu alam tidak ada yang kebetulan, Bapak-bapak Ibu, dengan kearifan dari guru-guru kita, para masyayikh, para kiai dan orang-orang tua kita, maka kita sejak kecil itu yang pertama diajarkan, didarskan, dibiasakan adalah membaca juz amma. Salah satunya surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Lalu kemudian lanjutannya, laqad khalaqnal insana fi ahsani aqwi. Thumma radadnahu asfala safilin ila akhir surah. Tiga ayat pertama ini, bapak-bapak dan ibu, mengajak kita untuk merenungkan salah satu substansi ajaran yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa salah satu substansi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tawarutsul qiyam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membawa agama Islam bukan datang kepada sesuatu yang hampa. Tapi Rasul membawa Islam itu datang kepada tanah di mana sebelumnya telah ada dakwah dari para nabi dan rasul. Maka watini wa zaitun itu banyak ulama mengatakan merujuk kepada tanah Palestina. Itulah tanah tempat dulu Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian bersama dengan keturunan-keturunan beliau terus mengalir. Kemudian waturi sinin merujuk kepada Gunung Tursina. Gunung Sinai tempat dulu Nabi Musa alaihi salam menerima Taurat. Wahadhal baladil amin. Wahadhal baladil amin itu, Bapak Ibu, merujuk kepada tanah suci Mekah. Mekah dan Madinah, khususnya tanah suci Mekah, tempat di mana Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu kitab suci Al-Quran. Jadi tiga ayat ini mengingatkan kita bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keberlanjutan dari dakwah para nabi dan rasul sebelum beliau. Kalau dalam bahasa Kang Deddy tadi, bahwa ada leluhur-leluhur kita. Saya Muhammad Zainal Majdi enggak bakal ada di dunia kalau tidak ada ayah ibu. Ayah ibu pun tak bakal ada kalau tidak ada ayah dan ibu masing-masing dan seterusnya. Ini yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah At-Tin ini. Dari Palestina ke Gunung Sinai, kemudian ke Mekah ada benang merahnya. Itulah dakwah tauhid, mengesakan Allah. Itulah dakwah Islam yang dibawa oleh semua nabi dan rasul. Terakhir adalah nabi kita yang mulia, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat Isra dan Mi'raj di dalam kitab Sahih Bukhari, kita diceritakan bagaimana rangkaian. Kenapa sih Rasulullah SAW mesti dikirim ke Baitul Maqdis dulu? Apa enggak bisa Allah dari Masjidil Haram langsung naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa mesti dimampirkan Rasul ke Baitul Maqdis? Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekadar dimampirkan, tapi lalu dihadirkan arwah dari para nabi dan rasul sebelum beliau untuk kemudian bermakmum kepada beliau? Itu bukan kepada rasul pelajarannya, kata para ulama, tapi kepada kita. Bahwa ajaran dari nabi kita yang mulia, nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah penyempurna dari dakwah para nabi dan rasul sebelumnya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan saya dengan saudara-saudara saya para nabi dan rasul adalah ibarat seseorang yang membangun rumah. Rumah itu semua bagiannya sudah disempurnakan. Sudah ada pintunya, sudah ada jendelanya, sudah ada atapnya, tapi ada satu tempat ubinnya yang masih kosong. Sayalah ubin yang menyempurnakan itu. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu, ketika Islam datang kemanapun, selalu datang dengan penuh kedamaian. Islam ketika datang tidak pernah meletakkan dirinya berseberangan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang sudah ada. Maka kalau di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebagian ulama menafsirkan arti dari cahaya di atas cahaya adalah nurus syar'i ala nuril akli wal fitrah. Jadi syariat itu datang untuk memperkokoh fitrah kita sebagai manusia. Syariat itu datang untuk memperkokoh nilai-nilai kebaikan yang diyakini oleh akal manusia. Sebelum datangnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak harus seseorang itu menjadi muslim untuk tahu bahwa berbakti kepada orang tua itu baik. Birrul walidain itu mulia. Durhaka kepada orang tua itu hina. Maka datang Islam
dia tidak membangun satu nilai yang baru, tapi mengokohkan apa yang memang sudah ada dalam fitrah dan akal manusia. Nah, itu sebabnya bapak-bapak dan ibu, kita banyak bersyukur ketika Islam datang ke Indonesia, yang membawanya adalah guru-guru kita yang tidak hanya memahami syariat, tapi mereka memahami jauh lebih daripada tuntunan syariat. Mereka memahami maqasidus syariah. Jadi ada syariat dan ada maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu adalah tujuan-tujuan dari diturunkannya semua peraturan-peraturan dan tuntunan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali-wali datang, tidak ada perbenturan, tidak ada pertentangan. Ketika ada nilai-nilai yang baik, dikokohkan oleh Islam. Ketika ada nilai yang batil, maka tidak hanya sekadar ditentang, tapi dihadirkan gantinya yang lebih baik dan lebih memuliakan manusia. Kalau ada sesuatu yang secara lahiriah bertentangan, tetapi substansinya baik, maka disesuaikan oleh para ulama agar sesuai dengan tuntunan Islam. Itulah yang kita warisi dan itulah yang kita patut syukuri, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, karena itulah letak kekuatan Islam di Indonesia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dalam lanjutan ayat itu kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu ada dua dimensinya kata para ulama, lahir maupun batin. Lahiriah kita ini terbatas, tapi juga melebihi makhluk-makhluk lain yang secara fisik lebih besar. Secara batin, kita diberikan kemampuan untuk menerima hidayah Allah. Thumma radadnahu asfala safilin, tetapi kemudian kami jatuhkan manusia ke tempat yang paling hina. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka kalau kita sudah usai memahami bagaimana semangat Islam, dimanapun dia hadir selalu membawa kebaikan. Kalau ada secara lahiriah sesuatu yang ditangkap atau dianggap bernuansa Islam, tetapi tidak menghadirkan kebaikan dan kemaslahatan. Kalau kata Ibnu Qayyim, fahaitsu maslahatun fathamma syar'ullah. Di mana ada letak kemaslahatan untuk manusia, maka disitulah inti daripada syariat Allah. Maka kalau kita sudah selesai memahami, alhamdulillah di Indonesia ini ada pewarisan nilai-nilai Islam yang terus berjalan dari generasi ke generasi, maka kemudian agenda kita, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Sekarang adalah saat kita tidak mempertentangkan mana yang lebih Islami di antara kita. Saatnya kita, kalau kita lihat rangkaian dari ayat ini, kalau kita sudah paham betul bahwa Islam selalu menghadirkan kebaikan dimanapun dia ada, di ruang-ruang kehidupan manapun, tugas kita sekarang di tanah Tatar Sunda atau di manapun, saya kebetulan dari Lombok, amanu wa amil salihat. Bagaimana kita menghadirkan amal saleh di dalam kehidupan kita. Tidak usah kita mempertentangkan siapa yang lebih Islami. Tidak usah kita saling mencari mana di antara kita yang lebih pantas menyandang gelar sebagai pejuang Islam. Tugas kita sekarang diberikan ruang perkhidmatan sebagai umat di tanah Nusantara ini, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Ini adalah tanah untuk kita beramal saleh. Maka sekali lagi kita syukuri, alhamdulillah. Mari kita rawat semua nilai-nilai kebaikan itu. Karena sekali lagi, semua nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang sesuai dengan akal manusia,
yang sesuai dengan nilai-nilai syariat, itu semuanya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang Islami, walaupun dia tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung. Semoga kita bisa mensyukuri karunia berislam kita di Indonesia ini. Mari kita rawat bersama-sama. Dan kalau tadi Kang Deddy menyampaikan hubbul watan minal iman. Kita cinta Indonesia bukan berarti bahwa kita meletakkan nasionalisme itu seperti agama. Tidak. Kita cinta Indonesia karena kita yakin bahwa Indonesia ini adalah nikmat Allah yang wajib kita jaga. Menyia-nyiakan Indonesia adalah bagian dari kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga di Lombok. Oh, iya. Jadi kalau bapak-bapak ibu ya. Mungkin kita di Indonesia ketika lahir saking di mana-mana kita mendengar pengajian-pengajian. Loudspeaker masjid itu begitu telinga kita bisa mendengar, sudah masuk ke telinga kita. Pengajian-pengajian sebelum azan, 10 menit, 15 menit. Kemudian ta'lim-ta'lim dengan loudspeaker di mana-mana. Mungkin karena sudah terlalu biasa, maka kita menganggap itu bukan lagi sesuatu yang patut kita syukuri. Bapak Ibu, pergilah ke tempat-tempat yang jauh. Pergi ke Mesir, pergi ke Maroko, pergi ke Tunisia, pergi ke Turki, pergi ke Arab Saudi bahkan. Di mana kita berumroh dan berhaji di situ. Simak baik-baik suara yang kita dengar dari masjid. Ada enggak suara pengajian sebelum azan? Mau di Mesir, mau di Turki, mau di Arab Saudi, mau di Maroko, mau di Tunisia. Tidak ada suara selain ketika saat azan. Ada enggak suara-suara pengajian-pengajian? Seperti halnya halakoh-halakoh menggunakan loudspeaker luar. Tidak ada sama sekali. Di Indonesia, ruang berislam kita sangat luas. Alhamdulillah. Iya, kalau di, ya mohon maaf ini bapak-bapak ya. Kalau di negara-negara lain, ada ustadz, ada kiai atau syekh mengumpat pemimpin di majelis. Mengumpat, menjelek-jelekkan pemerintah secara terbuka di majelis. Insya Allah tidak panjang usia majelisnya. Saya menyampaikan ini karena saya pernah tinggal lama di luar. Saya pernah mendatangi negara-negara yang saya sebutkan tadi. Menyimak bagaimana berislam. Kesimpulan saya, tidak ada ruang berislam di atas bumi Allah ini sekarang yang lebih leluasa, lebih luas dibanding tanah Nusantara ini. Alhamdulillah. Maka bapak-bapak ibu, kalau kata ulama, manatul barakah asyukru ala nikmah. Poros keberkahan hidup itu kemampuan kita mensyukuri karunia. Begitu kita mampu mensyukuri karunia itu, maka akan kokohlah poros keberkahan hidup kita. Semuanya akan terasa nikmat. Tapi kalau kita tidak mampu mensyukuri karunia Allah, maka lambat laun nikmat-nikmat itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mari kita syukuri nikmat berislam di Indonesia ini. Alhamdulillah. Kalau urusan-urusan ini sebut Kang Deddy, urusan-urusan politik itu perbedaan pandangan saja. Nanti setelah selesai 17 April, selesai juga. Apa kemudian kalau misalnya ada satu pasangan menang, lalu keadaan kita langsung berubah begitu saja? Tidak. Tetap siapapun yang menang, masing-masing kita harus tetap bekerja dengan sesungguh-sungguhnya. Berkhidmat dengan sesungguh-sungguhnya.
beribadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Tetap saja. Kalau kata Rasul, ummalukum a'malukum. Pemimpin-pemimpinmu adalah cermin dari amal-amalmu. Jadi enggak usah juga kita mengidealisasi seperti ibarat kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu didatangi oleh seseorang, Ali, kok pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman enggak ada yang berantem? Kok zaman Anda ini kok ribut-ribut terus? Kata Ali, iya. Pada saat masa mereka itu rakyatnya saya. Sedangkan masa saya ini rakyatnya kamu. Ini renungan. Jadi pemimpin-pemimpinmu adalah cermin dari amal-amalmu. Ayo, kalau kita mengidealisasikan pemimpin-pemimpin yang bagus, yang hebat, yang kita harapkan, maka mari kita juga muhasabah, introspeksi. Kita perbaiki amal-amal kita, kita saling sayang menyayangi satu sama lain, dan kita bangun hubungan sosial yang baik. Insya Allah, apapun yang kita saksikan dan kita rasakan, kita akan pandang dengan pandangan penuh kesyukuran. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Jumpa lagi insya Allah di kesempatan lain dalam silaturahim yang lain insya Allah. Dan kita doakan tempat ini semoga menjadi tempat yang berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahumma fiqil aqamit tariq wa huwal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru Bajang yang telah menyampaikan mauidhoh hasanahnya. Mudah-mudahan dapat kita resapi dan kita amalkan apa yang beliau sampaikan. Dan marilah kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua. Dari saya selaku pengatur acara mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatish shalatu, qad qamatish shalah.